Hai guys, selamat pagi. Pakai bahasa Inggris. Ana adalah anak yang lagi uring-uringan karena dia harus datang ke Yeldes Technical University buat daftar ulang. Dan hari ini gue cuma bisa nganterin sampai terminal karena dia akan kesana dengan temannya. Berhubung gue harus mengurus beasiswa gue, ya kan, buat ke Eropa. Gimana cuy, perasaannya cuy? Dan ini gak tahu nih, kayak gue hari ini bisa jadi di sini ini nih pertemuan terakhir nih sebelum gue cabut ke Eropa. Karena gue hari ini juga bakal ke Istanbul, tapi ke Istanbulnya masih agak siang. Kita ketemuannya di Uyghur. Ya boleh lah, kita lihat nanti lah ya. Bagaimana perasaan Anda? Tekan. Dan gue belum mandi. Iya. Dan orang kampusnya baru ngasih kabar jam 12:30 pagi. Kampus macam apa yang ngasih tahu jam 12:30 pagi? Enggak sih, bukan kampus macam apa, tapi emang orang Turki demen banget dadakan. ITU juga gitu kan kemarin pas itu. Jadi saya Azura juga pas mau wawancara ITU juga dikabarinnya jam 1 pagi juga. Gitu aja. Jadi kalau gue hari ini ketemu sama dia terakhir sebelum gue berangkat ke Eropa, ya semangat ya guys. Kamu harus hidup tanpa aku di sini selama kurang lebih. Ayo kok beli-beli. Iya, nanti gampang lah. Doain ya, semoga Jura lancar. Berarti kakak, oke sambilnya hari ini? Iya. Berarti ya. Perpisahan terakhir dong? Iya kan, kita ketemu pulang, dicoy. Ya mana tahu nanti kalau nggak ketemu ya udah, kalau ketemu ya gampang. Makasih ya Ber, udah desain sama Azura. Ini Bernika baru pulang dari Indonesia, udah disayain sama manusia satu ini. Enggak ada yang enggak. Salah sendiri, salah Yildus. Oh iya benar. Aku pulang dulu ya guys, aku masih harus packing. Dati kak. Udah. Dadah deh kak. Aku gak bisa dadah, soalnya aku megang uang. Aku masih harus ke kampus. Udah guys, hati-hati ya. Ya kak, berhasil. Ini adalah dua anak yang baru saya tomer, akan menjelajah Istanbul. Selalu bawa tomer. Dadah. Hati-hati ya guys, iya juga kelar. Ini adalah bisnya akan naik whip yang murah meriah. Dadah. Belum deh kayaknya orang bapaknya. Sampai bandara jam 1 dan pesawat ke Cekoya jam 5 dekat, tapi belum bisa masuk karena mau makan dulu. Temenin sama ini Bang Fadil, makasih ya Len. Ya biasa tuh, mau makan kita mau food review makanan dulu. Yang selalu nganterin kesana kesini sampai bisa aku sedih sampai bisa kerja waktunya. Makasih ya. Udah biasa. Dadah. Baik-baik di jalan ya. Nanti kalau aku disetrika aku kabarin ya. Kalau kamu dipukul, disetrika, digebukin sama majikan kasih tau ya. Dadah, makasih banyak Bu. Udah biasa. Gue jadi udah di bagian, udah masuk ke airportnya. Ini lagi nunggu buat masukin bagasinya ke X-ray. Ya guys, jadi sekarang gue udah masuk ke bagian dalamnya. Dan sekarang lagi mau cari Turkish Airlines untuk tujuan ke Ceko. Duduk di kamar parah. Partner atau domestik. Ini gue di bagian udah sibuk. Usilah, semoga gak ada masalah. Wah, ternyata gue ada di F01, F22. Dan kantornya udah buka untuk minta apa itu namanya, tiket kartu itu. Udah cekin online sih sebenernya. Udah minta boarding pass-nya itu. Mantap guys. Lega.
gue pikir bakal bermasalah di timbangan si kopernya, karena gue ngerasa kayak itu jangan-jangan lebih dari 20 kilo. Tada! Dapat juga akhirnya. I'm coming truck. Ya tapi lumayan panjang juga nih bagian imigrasinya. Wish me luck. Wow, panjang. Masih lama sih, lumayan lah. Gak usah terlalu terburu. Sedih. Agak sedih sih, bakalan gak bisa sambung. Oke guys, akhirnya tadi sudah nggak jelas banget ya kerudung. Udah pemeriksaan lagi untuk yang kedua dan tada, udah semuanya udah dicap. Paspor gue akhirnya setelah kapan terakhir kali gue ke luar negeri itu 2017 kalau nggak salah. Akhirnya dapat cap baru lagi ya kan. Ini udah masuk, tinggal ke gate-nya. Gate gue adalah gate B14. Let's go! Gokil, ini biasanya nih gini harganya cuma 10-15 tele. Sekarang dijualnya 12 euro, which is harganya tuh sekitar 200 lira guys. Ya Allah, gitu yang ada ser bandara ya. Aduh, gue kayak gak pernah ke bandara aja nih. Ada LC Wasi juga. Gue yakin nih, kayak di LC Wasi kesini baju-baju yang harga 30 lira pasti dijualnya 30 euro atau mungkin 50 euro. Gue gak pernah nih masuk untuk international flight dari bandara ini. Bandara ini kan baru ya. Kalau dari Istanbul Atatürk Airport udah sering berapa kali lah. Bandara gede banget guys. Jadi bandar ini baru dibuat itu, baru dibuka kalau nggak salah tahun kemarin bulan April atau Mei lagi. Festival tulip. Wow, nice. Wow, akhirnya setelah menunggu kurang lebih 1 jam ya kan tadi, sekarang sudah menuju ke dalam pesawat. Maksudnya udah boarding. Kurang lebih 2,5 jam lagi akan berada di Prague, yaitu ibu kota Ceko. Hey, excited! Oh,
udah sampai nih di International Airport di Praha. Ini lagi pengecekan paspor dulu, gila penuh banget nih airport, parah. Lebih kecil daripada Istanbul International Airport yang pasti. Guys, ini gue lagi nunggu barang bagasi ya kan. Coba kita lihat dari Istanbul di mana. Iya guys, jadi gue baru habis beli tiket. Ini bisa buat bis dan metro 32 koruna yang kurang lebih ya sekitar 20 ribuan Indonesia lah. Murah ya? Ayo lah. Let's go. Guys, gue udah di bis transportasi umumnya Ceko. Sumpah gue gak tau banget ini apa gue benar apa salah. Kayak ngebulang sumpah demi apa. Mana gak banyak kan bisa bahasa Inggris kan. Sumpah ya, kalau sampai gue sampai asrama dengan selamat sehat Santausa, gue bakalan proud banget karena sama sekali gue gak minta bantuan siapapun, benar-benar cuma mengandalkan petunjuk dari peta ini guys. Oh my god. Sekarang ada di Nadra Cendera Selatan dan gue akan ke museum. Belum akhirnya nanti gue akan ganti metro lagi. Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hidung kasih. Wow. Gila, perjalanan masih panjang. Ini gue harus naik train lagi, benar-benar train bukan metro, untuk menuju Hradec Králov yang akan memakan waktu 1,5 jam di Praha. Oh, tapi ini stasiun keretanya keren banget. Gue udah pernah sih kesini tahun 2016.